Oke, bentar sebola ketemu lagi barengan Aziz. Nama terasa sebola hari ini Aziz lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya ada Terminal 3. Nah, hari ini adalah tempat diberangkatkannya Timnas U19 hasil seleksi kemarin nih ya, bersama pelatih Coach Sintayong akan melakukan TC, itu training camp di Thailand. Nah, rencananya sampai tanggal 1 kalau nggak salah. Seperti apa keberangkatannya kita akan tanya-tanya, karena pemain saat ini sedang makan di belakang saya. Ada ketua umum juga udah datang. Kita akan bincang-bincang juga sama ketua umum dan juga beberapa pemain. Ikutin aja terus yuk. Bola kita ketemu sama Jiko nih, striker Persija nih. Kok gimana kabar, Jo? Alhamdulillah. Baik. Seleksi 59 akhirnya lolos sih. Gimana perasaannya sih? Sangat ya, sangat senang sih, sangat bangga juga ya, karena ini kan pelatih baru juga, yeah. Harus mulai dari nol lagi. Ya, tentunya sangat sangat bersyukur lah bisa, walaupun ini masih 28 pemain. Yeah. Kalau melihat dari latihan kemarin dengan sebelumnya, yang beda apa sih, membuat beda gitu? belum melihat ya, karena kan kemarin masih cuma game-game aja, belum melihat ada latihan seperti apa dari Coach Sintayong. Mungkin besok pasti Thailand ada. Yang membuat kepercayaan diri kamu bisa lolos itu apa sih? Karena kan ada sebagian teman kamu sendiri juga banyak yang lolos kan? Ya, yang penting harus tetap semangat, terus jangan merasa diri kalau misalnya saya sudah bekas main di kualifikasi, jadi merasa aman, enggak? Aman berarti. Ya, belum tentu aman juga. Karena ini kan pelatih baru juga kan. Oke, Zik, kira-kira harapan kamu buat Piala Dunia ini apa? Harapan saya ya, tentunya bisa main di Piala Dunia. Karena belum, ya, kita doa lah ya. Ya, sangat berkesan lah Piala Dunia itu kan. Banyak, susah juga main di Piala Dunia itu. Yang harus dimaksimalkan. Jadi minta doa dari masyarakat Indonesia ya, tentunya. Oke, Ziko, thank you. Oke, okay, terima kasih. Itu dia wawancara sedikit bersama Zico. Nah, kita akan melihat pelepasan dari pemain Timnas 19 bersama Ketua Umum Pak Iwan Bule. Langsung aja. Sekarang gue lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 tepatnya, dan hari ini adalah hari keberangkatan Timnas U19 akan melakukan TC di Thailand. Berapa lama sih, gue lupa? Sampai tanggal 1. Sampai tanggal 1. Nah, ini salah satu pemain yang lolos di seleksi kemarin bersama pelatih terbarunya, yaitu Sintayong. Nah, kita tanya-tanya sama Bagas nih. Ini muka lama sebenarnya ya. Gas, gimana Gas? Kabar Gas? Baik, alhamdulillah. Baik, Gas. Dari seleksi kemarin akhirnya lolos. Kalau melihat seleksi kemarin gimana sih sebenarnya? Sulit gak sih atau? Sulit sih, banyak juga apa saingan, banyak juga karena banyak orang juga sih, 59? Ya, 59 gitu kan. Jadi kemarin selama seminggu itu buat pertandingan-pertandingan terus biar ntar latihannya baru di Thailand. Oh, di Thailand. Kalau kamu melihat pelatih sekarang ini yang beda apa sih? Jadi beda gitu? Bahasanya lah. Bahasanya pasti lah kan. Bahasa susah ya, dimengerti ya? Tapi belum terlalu paham sih, karena belum latihan ke latihan berikutnya. Jadi kita taunya sekedar tahu aja, tapi belum tahu dengan karakter apa yang dia mau juga. Gitu. Tapi kalau melihat yang lolos banyak nama baru, ada beberapa pemain teman-teman kamu yang dia angkatan kemarin banyak yang lolos, kamu perasaan kamu sendiri gimana sih? Ya, inilah sepak bola, tidak selamanya bisa bersama kayak saya sama Bagus juga kan. Karena apa, dia melihat bukan siapa sebelumnya yang main di piala kualifikasi AFC. Kalau kemarin datang mereka juga
semuanya memulainya dari nol lagi. Dari nol lagi. Ya, startnya semuanya dari nol lagi dan ya tidak ada yang udah pernah bermain di kualifikasi atau sebelumnya lah. Tapi memang kemarin tuh memang dari nol apa yang dikatakan oleh pelatih. Apa yang membuat kamu optimis bisa lolos itu kemarin sebenarnya? Intinya selalu memberikan terbaik setiap apa sesi seleksi itu dan akhirnya alhamdulillah lolos. Sebenarnya kalau kabarnya sendiri seleksi ini ada sistemnya seperti apa sih, atau buka tutup atau memang antara promosi degradasi gitu? Ada nggak? Atau nggak tahu sih kalau soal itu. Belum tahu ya? Belum tahu. Jadi ini 30 latihan di sana. 28. Iya, ini 28 latihan di sana. Iya. Nanti yang dari Garuda Select gabung. Nanti katanya ada seleksi di Garuda Select. Oh, di sana seleksinya? Iya. Oh, kamu ada harapan nggak? Adik kamu sendiri kan? Iya, tentunya semoga kita bisa dipertemukan di timnas lagi. Iya, amin. Oke, guys, sukses guys. Siap. Oke, ntar saya bola. Itu dia wawancara kita bersama Bagas. Oke, guys, kalau gitu kita ketemu lagi nanti ya. Guys, sukses. Kita akan wawancara yang lainnya. Yuk. Anak-anak kita akan berangkat ke Thailand, jadi tempatnya di Chiang Mai. Mereka akan melakukan pelatihan atau uji di sana dengan beberapa tim yang ada di Thailand. Ini sudah seleksi yang dilakukan oleh tim kepelatihan, di mana ada Coach Shin Tae-yong dan Pak Yain Desapri, sudah masuk menjadi 28 orang. Tentunya ini menjadi perhatian dari pelatih karena ini belum baku juga, itu bisa bertambah, bisa berkurang nantinya. Termasuk nanti saya dan pelatih akan ke Birmingham untuk melihat Garuda Select yang sedang juga berlatih tanding di sana. Sehingga nanti masih ada perubahan. Nah, tentunya kita akan melihat perkembangan nanti kembali dari Thailand untuk bisa menjadi komposisi yang baku nantinya. Masih ada waktu. Namun demikian, pelatih kita sudah berkolaborasi antara Shin Tae-yong dengan pelatih Indonesia, Coach Indra Sapri. Kami tahu beliau konsen sekali. Saya hampir 2 hari sekali berhubungan dengan Coach Indra Sapri, bahkan mungkin tiap hari menanyakan perkembangan baik dari makan, stadion, kemudian komunikasi, kemudian isu-isu yang tidak bagus yang datang kepada kami bahwa katanya Shin Tae-yong tertekan dengan pemilihan pemain, ternyata tidak ada. Ya. Jadi insya Allah kita akan terus komitmen membakukan pemain-pemain yang inti nanti yang untuk kita pertandingan pada under 20-21 ini. Sehingga nantinya insya Allah mereka akan fokus kepada berlatih-berlatih dan bertanding. Oke, terus mulai itu dia tadi prosesi pelepasan timnas U19 yang akan melakukan TC di Thailand dan tadi kita udah lihat juga ada apa beberapa pesan yang disampaikan oleh ketua umum Iwan Bule, kemudian juga tadi beberapa pemain kita udah wawancarain ya kan. Dan kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai ketemu lagi di Thailand kalau berangkat. Saya Zaharia Tomit dan juga Rahmat Subekti. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola nasional.